it's too late now. I remember you and me and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young. Ramai rumah Kiek akhir-akhir ini menyita perhatian dikarenakan ketidakhadirannya di pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan adanya pemberian sanksi dari pelatih Shin Tae-yong bagi gelandang 19 tahun itu. Ramai seharusnya menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 di Korea Selatan. Tetapi hingga keberangkatan timnas ke Korea Selatan pada pekan lalu, mantan pemain Persipura tersebut tak juga datang. Shin menghukum ramai dengan mencoret namanya dari daftar pemain yang akan berlaga di SEA Games Vietnam. Tak hanya itu, ramai berpotensi menerima hukuman yang lebih berat dari Komisi Disiplin PSSI. Hal itu tertuang dalam kode disiplin PSSI pasal 73 tentang pengabaian terhadap kewajiban kepada tim nasional. Dalam pasal tersebut, siapapun yang mengabaikan panggilan tim nasional terancam dihukum berupa larangan bertanding selama minimal 6 bulan, ditambah denda sebesar 20 juta rupiah. Tak hanya ramai, Persipura Jayapura juga berpotensi menerima hukuman. Masih dalam pasal serupa, pengurus Persipura yang diketahui membantu ramai menolak panggilan pemusatan latihan timnas juga akan menerima sanksi dari Komdis PSSI. Dalam proses pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia, PSSI biasanya mengirimkan email terlebih dahulu pada klub dari pemain yang diminta untuk bergabung. Setelahnya, pemain tersebut akan berangkat menuju lokasi pemusatan latihan yang telah ditentukan. Kisah pemain menolak panggilan timnas bukan hanya sekali terjadi di Indonesia. Pada tahun 2013, sebanyak 23 pemain dihukum Komdis PSSI karena menolak panggilan timnas Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia 2015. Hal tersebut disebabkan karena adanya dualisme PSSI. Ke-23 pemain itu diberi sanksi berupa larangan beraktivitas sepak bola selama 6 bulan, ditambah denda sebesar 100 juta rupiah. Akan tetapi, hukuman tersebut akhirnya selesai menyusul konflik PSSI dan KPSI yang terselesaikan. Tetap bersama kami di Gocekin.